Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersua kembali dalam channel Muzik Adha MAYC. Terima kasih kerana menonton dan menyokong channel saya. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat, cikgu-cikgu dan murid-murid sekalian satu cara alternatif dalam kita menyelesaikan masalah darah yang saya perkenalkan dengan nama TNT, tambah nilai tempat. Nak tahu macam mana caranya? Jom sama-sama saksikan. Terima kasih. Jom nyanyi sama-sama. Darab, 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 bukan mudah untuk jawab. Sifir tidak ingat, lagi susah untuk darab. Darab sebenarnya tambah, tambah senang kita buat. Bentuk letis, bentuk lazim, tapi kini tambah nilai tempat. Ha 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 ha. Kebiasaannya, lazimnya pada hari ini, guru-guru suka mengajar anak muridnya ataupun murid telah didedahkan dengan bentuk letis ataupun kekisi. Dan pada hari ini, saya akan tunjukkan satu cara lagi, iaitu cara menggunakan alternatif cara menggunakan TNT, tambah nilai tempat, yang saya cuba aplikasi di sekolah saya dan Alhamdulillah terbukti berkesan. Contohnya, katakanlah 16 darab 74. Biasanya murid akan jawab bentuk kekisi seperti ini. Dia akan membina petak. 16 darab 74. Jadi di sini murid telah agak membuang masa untuk membina petak. Pertama, yang keduanya murid terpaksa menghafal sifir. Kita lihat di sini sifir 4, 7, 6, 1. 6 kali 7, 42. 1 kali 7, 7. 6 kali 4, 24. 1 kali 4, 4. Dan murid terpaksa menambah 4, 2 tambah 2 tambah 4, 8. 4 tambah 7, 11. Jawapannya adalah 1, 1, 8, 4. Baik, dalam bentuk TNT ataupun kaedah alternatif ini, TNT, murid kelebihan kepada murid-murid yang tidak menghafal sifir. Sebab murid hanya perlu mengingat darab dengan 10 dan darab dengan 1. Maksudnya, bila darab dengan 10, murid hanya perlu tambah sifar di belakang. Apabila mendarat dengan satu, murid akan kekalkan nombor yang didarat dengan satu tersebut. Baik, kita lihat. Baik, contohnya seperti ini. Apabila 16 darab 74, contohnya 16 darab 74, langkah pertama, murid perlu terbalikkan, tukarkan nombor yang lebih besar berada di hadapan, nombor yang kecil berada di belakang. 74 darab 16. Seperti itu. Kemudian, nombor di belakang ini, murid perlu cerakinkan. Saya combinekan dengan kaedah ataupun cara cerakinan yang mana telah dilalui ataupun telah dipelajari oleh murid-murid. 16 bermaksud 10 tambah 6. Bermaksud di sini, nilai tempat 10 ada 1 dan nilai tempat bagi 6, bagi sah 6 ada 6 kali. Jadi, murid akan hanya menghafal nombor yang sama, 74 ini. 74, bila ada 1 saja 10, 1 je sifar. 1 kali. Dan bila ada 6 sah, maksudnya murid hanya perlu tambah saja. Nombor yang sama, 74, 74, 74, 74, 74, 74, sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan murid hanya perlu tambah, tanpa mengingat sifir. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 4, 2. 2, 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 4, 11. Jawapannya sama. Di sini kelebihannya adalah murid hanya perlu menambah sahaja tanpa mengingat sifir 6
CV1, CV4, CV7. Tetapi murid kena faham bagaimana untuk mendarat dengan CV10 dan CV1, CVSA. Sebab 6 di sini adalah bersamaan 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana apabila dia darat dengan 1, 74 darat 1 menghasilkan jawapan 74. Nilai yang sama. Jawapan yang sama. Baik, kita pergi pada contoh yang kedua. 36 darat 14. Kalau tadi 16 darat 74, murid terpaksa terbalikkan. Untuk membantu murid lebih mudah, terbalikkan. Nombor lebih besar berada di hadapan. Sekarang ni 36 darat 14, nombor besar sudah berada di hadapan, jadi kita tak perlu terbalikkan. Jadi murid tak perlu menghafal sifir. Murid hanya perlu mengingat pada nilai 40 ada berapa? 1. Jadi 36 ni kita kekalkan. Kita ambil 36, ada 1 saja pada 10. Maksudnya 1 kali saja nombor ni. Dan esa ada 4. 36, 36, 36, 36. Murid hanya perlu menambah sahaja. 6 tambah 6, 12. Tambah 6, 18. Tambah 6, 24. 4, 2. 2 tambah 6, 8. Tambah 3, 11. Tambah 3, 14. Tambah 3, 17. Tambah 3, 20. 2 tambah 3, 5. Mudah bukan? Jadi murid hanya perlu menambah. Murid hanya perlu menyalin nombor yang sama. Darat dengan 10 tambah sifar. Darat dengan 1 nombor sama, menghasilkan nombor yang sama. Dan murid hanya perlu menambah tanpa perlu mengingat sifir. Jadi kaedah ini ataupun alternatif ini membantu murid-murid, terutama sekali murid-murid yang malas untuk menghafal sifir. Selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Jumpa lagi. Satu lagi cara, angka yang besar, letakkan di hadapan ya. Contoh, 13 darab 28, tukarkan jadi 28 darab 13. Lebih mudah pengiraannya. 16 darab 74, tukar menjadi 74 darab 16. Yang mana sebenarnya pada nilai SA 6, bersamaan dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Bermaksud, 74 darab dengan 1 sama dengan 74. 74 darab 10 sama dengan 740. 74 darab 1 sama dengan 74. So, 74 itu ada 6 kali. Setelah murid menyusun jawapan, 740, 74, 74, 74, 74, 74, 74, murid perlu menambah kesemua sekali untuk mendapatkan jawapan. Tetapi begitu mudah kerana murid tidak perlu menghafal sifir. Contoh di sini, 36 darab 14. Yang pertama, 36 darabkan dengan 10. 360. Murid mesti mahir ataupun penonton mesti mahir. Apabila darab dengan 10, hanya tambah sifar di belakang. 10 hanya ada satu nilai, 360. Dan sa 4 ada 4 kali. Bermaksud 4 itu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Iaitu 36 darab 1 menghasilkan jawapan yang sama, iaitu 36. Murid menyusun jawapan tersebut dan menambah kesemuanya sekali. Selamat mencuba.